Kelompok masyarakat Indonesia Timur yang berada di Jawa Barat turut serta membantu masyarakat terdampak pandemi di wilayah Kota Bandung. Bersama Ikatan Mahasiswa Papua atau IMASEPA, masyarakat Timur yang tergabung dalam Ikatan Indonesia Timur Bersatu pun melakukan penggalangan dana yang juga nantinya akan disalurkan bagi masyarakat membutuhkan. Rasa kepedulian terhadap masyarakat terdampak pandemi COVID-19 terus bergulir termasuk masyarakat Indonesia Timur yang berada di Jawa Barat. Sekelompok masyarakat Indonesia Timur yang tergabung dalam Ikatan Indonesia Timur Bersatu dan pelajar mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Papua atau IMASEPA menyalurkan sumbangsihnya berupa kebutuhan pokok serta makanan kepada masyarakat terdampak pandemi di wilayah Kota Bandung. Kegiatan tersebut dilakukan masyarakat Indonesia Timur sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama masyarakat. Dalam masa pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat yang terdampak, terlebih dalam sektor perekonomian. Ya, memang ini lebih ke kawan-kawan generasi muda, terutama kawan-kawan yang mahasiswa, yang notabene mungkin 1-4 tahun mereka belajar di Kota Bandung. Tetapi selain mereka belajar di sini, mereka pun bisa melakukan hal positif di luar kampus mereka. Sehingga di situ kita harapkan adanya relasi atau hubungan baik dari masyarakat. Sama-sama hidup mencari ilmu di wilayah Bandung. Awalnya ya mungkin sekarang sudah bisa. Kegiatan sosial tersebut dihimpun masyarakat Indonesia Timur Bersatu dan IMASEPA dalam aksi penggalangan dana di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung. Diharapkan dengan kebersamaan yang ditunjukkan masyarakat Indonesia Timur ini dapat membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan antar suku di tanah air, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Kota Bandung dalam memerangi pandemi COVID-19. Yuana Kurniawan, Bandung TV.